Lim Chan Yu yang akan bersama kita untuk saksikan aksi di antara Sri Pang dan juga Terengganu. Jadi Lim, banyak yang dapat dilakukan selain daripada hanya menjalani latihan. Ya. Jika mungkin kelebihan kepada pasukan Pahang, tetapi dari segi permainan ia sebenarnya lebih. Dia Huziev. Ya. Terengganu menutup ruang. Ruang ketika ini. Mening Greso. Untuk Sri Pahang Evening Greso di bahagian tengah, mereka lebih gemar short passes, combination play di hadapan petak penalti, tetapi tidak. Nazari untuk membuat rematan. Evening Greso. So. Kita seleh Kevin Ingresso. Dia lepas dari Kevin Ingresso, peluang untuk Sri Pahang. Dapatkan jaringan pinjaman, namun agak lemah. Kevin tidak mempunyai option. Rafael sudah berada di kanan. Lucas cuba berlari ke kanan. Penyerang utama mereka tidak berada di kedudukan yang. Ini Aguero untuk Ingresso, namun dipersalahkan. Dari Kevin Ingresso, terkena benteng. Main yang dibelenggu kecederaan pada awal saingan. Untuk minit permainan, Greso oleh Syamin Zamri. Peluang untuk Sri Pahang melakukan serangan balas. Bening Greso. Baziev membuka kepada Kevin Ingresso. Cari semula Aguero. Oh, Sergio Aguero. Kevin Ingresso. Tidak dikawal dan tandukan, tidak memberikan banyak masalah sebenarnya. Tempat kepada rakan. Kevin Ingresso untuk Azwan Arifin. Safwan Mazlan juga masuk ketika ini. Terus membuka gerakan empat dari Kevin Ingresso. Karya jadi Ridon, jadi sekat oleh Azwan Arifin. Kini Kevin Ingresso untuk Rafael Silva. Bali dikau oleh Ingresso. Dia disambut di situ oleh rakan. Rakan yang baik untuk Kevin Ingresso. Sri Pahang melakukan asakan. Aguero. Peluang untuk Sri Pahang menyamakan kedudukan di 10 minit yang terakhir ini. Cuba dari Aguero! Tashinov. Rakan yang tak menjadi. Ingresso untuk di Rauli dan juga yang berlaku di Stadium Darul Makmur.